بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولي مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله ونفسكم ونفس أهل التقوى الله فقد فازها من أهل التقوى. Ibu bapak sekalian yang bisa merasakan kenikmatan syahadat itu adalah kita semua. Tetapi kita akan bisa merasakan kenikmatan yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kalau kemudian makna syahadat itu kita urai. Kemudian kita bisa sikap seperti yang ada dalam makna-makna syahadat itu. Jadi kalau saja saya dari itu cuma ditulis la ilaha illallah, ya selamanya begitu. Ada kaitannya ditulis la ilaha illallah, bolehlah. Boleh. Ada kain putih ditulis Muhammad dan Rasulullah, boleh. Lalu kainnya dijahit jadi satu. Ya, selamanya cuma itu. Tapi kalau kalimat syahadat cuma dilafalkan la ilaha illallah la ilaha illallah, ya cuma itu juga. Mulai masa muda, remaja muda, dewasa sampai orang tua. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, jangan salah paham. Lalu gerakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sukses karena Rasulullah mendasarkan pada dua kalimat. Baik tentang Allah maupun tentang dirinya. Tentang Allah meyakini tidak ada yang dihilangkan kecuali Allah saja. Tentang dirinya hanya menyampaikan saja, saya ini manusia biasa. Inilah yang disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sukses merubah mental dan masyarakat itu dengan konsep tauhid. Atau dengan bahasa populernya, Nabi Muhammad itu merubah dan mengadakan revolusi mental itu berdasarkan tauhid itu. Lalu anjingan dan saya merasakan seperti kita ini, apa betul? Saya katakan kita yang merasakan nanti, Pak. Nah, sekarang tak cuplikan kalau diurut dari situ lama sekali. Tapi yang keempat, mestinya saya menerangkan malam hari ini. Tapi yang keempat, itu masalah al-khawfu min asyirki. Nanti katut aja di bab-bab berikutnya. Kalau diperlukan nanti balik di situ lagi. Tapi yang kelima itu adalah doa ila syahadati an la ilaha illallah. Ada kewajiban untuk mengekspansikan kalimat tauhid itu kepada siapa saja supaya kita tidak dituduh mendominasi kebenaran. Jadi supaya didakwahkan kalimat itu, supaya tidak seolah-olah kita sendiri yang penting keselamatan, supaya orang lain juga bisa selamat memakai kalimat tauhid. Tetapi saya ingin menjelaskan sesuatu yang populer di masyarakat itu, apalagi itu menjelang Ramadan. Tapi apa kan? Nanti dibalik lagi, Pak, sampaian lagi yang keempat, tapi yang keempat belum, yang kelima belum. Tapi ini belum menjelang Ramadan. Apa tapi yang keenam itu? Tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Uraian atau penjelasan mengenai tauhid dan syahadat tidak ada ilah kecuali Allah. Loh, katanya dalam kitab ini semuanya membahas itu, caranya ya. Tapi di bab ini lebih menumpuk, ada beberapa poin yang perlu diperdomani oleh kita semuanya. Nah, tentu saja tidak bisa diterangkan satu persatu dengan baca cerita. Saya ambil satu bagian daripada tafsir tauhid, uraian berkaitan dengan tauhid dan mana syahadat la ilaha illallah, itu rujukannya surat Al-Isra 57 dalam kitab.
kisah 57 itu Pak. Dalam bahasa Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabahu. Inna 'adzaaba rabbika qariib. Yang perlu digaris bawahi di situ adalah ada kalimat al-wasilah. Nah, ini yang mau diurai, Pak. Penulis Tauhid mencoba menguraikan makna syahadat dari kalimat itu. Salah satu maknanya. Apa tadi, Pak? Wasilah. Itu Pak Dregan kan sudah paham ya, wasilah ya. Bapak kita semuanya itu sudah paham. Bahasa Aniannya apa, Pak Wasilah? Bahasa Aniannya? Perantara. Oh, maknanya untuk tembus sama Allah itu pakai perantara. Iya, itu bahasa rakyat. Bahasa masyarakat. Apa ada bahasa yang lain? Bahasa kitabnya At-Tariqatul Ladzi Min Sirrillah. Jalan yang ditempuh oleh orang itu supaya orang itu dekat sama Allah. Itu masih. Orang kalau tidak paham, dikukus. Bapak ada wasilah-wasilah langsung kasar kepada Allah. Jangan, Pak. Ya. Ada di situ diuraikan. Jadi ayat itu tadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ulaika alladziina yad'uuna, mereka yang menyeru, ya, orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari apa? Al-wasilah, jalan yang bisa menghubungkan antara dirinya dengan. Ringkasnya, kalau kita ini minta kepada sesama manusia, kita ini juga harus mencari jalan kepada Allah. Orang yang kita mintai, mereka juga mencari jalan kepada Allah. Pertanyaannya begini, apakah nanti juga mencari jalan supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah? Halo? Iya. Apakah para sahabat juga mencari jalan supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah? Jawabannya, iya. Oh, berarti mereka-mereka itu juga cari wasilah, Pak. Jawabannya apa? Iya. Makanya ini saya hubungkan untuk menjelaskan. Tapi ada bahasa Arab ini keluar dulu dari topik ini, Pak ya. Al-wasilah itu ada apa namanya? Kalimatnya sama, terjemahannya beda, penerapannya juga beda. Kita semuanya menemukan kalimat wasilah itu di mana? Di luar ayat ini. Al-wasilah itu di mana? Sebenarnya panjenengan ini tahu, tapi karena tidak pas momennya lagi. Nanti maksudnya apa? Kalau ayat ini pasti lah. Saya ulangi, ada kalimat wasilah yang sering kita lafalkan itu di mana? Saya yakin siakirnya semuanya tahu. Tapi kan pas tidak momennya lali. Apa mas? Apa langsung saya saja yang melihatnya? Allahumma rabbana hadhihi da'wati ta'amma wa salati ta'amma ahati ma'amah dalil masih tulisannya sama, bacaannya sama, maknanya yang beda. Kalau ini dalam surat Al-Isra maknanya adalah katolik atau nanti yusir dengan Allah jalan yang bisa menghubungkan diri kepada Allah. Kalau yang doa itu tidak ada. Allahumma rabbana hadhihi da'wati ta'amma ma'ati Muhammad dari wasilah dan wadilah itu apa? Al-Qa'at bin Jannah, tempat yang spesial khusus itu. Saya pernah mengingatkan di awal pengajian ini, pikiran kita jangan seperti pikirannya orang Kristen. Maaf, ini tidak bermaksud melecehkan. Mereka tanya sama kita, Nabi itu belum selamat kok pakai didoakan ati Muhammad dari wasilah. Ya Allah berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah, tempat yang spesial. Berarti belum selamat.
Jadi kan kalau ditanya begitu jawabannya. Saya jawab begini, ada dua. Satu, saya baca itu masuk doa. Dan ini sunnahnya Rasulullah pada kesadaran saya. Sama dengan doa salawat Nabi itu. Orang membaca doa salawat Nabi itu kan apa? Doa. Ya, kan ibadah kan? Lalu yang kedua, jawabannya, saya baca salawat Nabi atau baca doa salawat Nabi itu maknanya meyakinkan kita yang membaca saya kalau Muhammad itu bukan Tuhan. Saya pakai istilah itu bukan apa. Kalau Tuhan tidak perlu dibacakan doa keselamatan kepadanya. Saya lagi, kalau Tuhan tidak perlu dibacakan doa semoga Tuhan itu selamat, tidak boleh. Mengapa? Ya, karena Tuhan itu dalam semua agama-agama besar diyakini sebagai sumber apa? Nah, dan jadi kan ngomong tadi Allahumma anta salam wa minka salam itu sumber keselamatannya dari Allah. Nanti ketemu semuanya kan di sini. Ya. Nah, jadi begitu, guys, supaya nanti jadi al-wasilah tadi maknanya bisa beda. Tapi yang di sini maknanya adalah antori batu lagi yusir Allah, jalan yang bisa menghubungkan manusia dengan siapa tadi? Bapak, Bapak Quran ada di Bapak Quran terjemahnya dan ada di ayat yang lain juga wasilah malah diperintah itu dipenuhi maknanya surat Al-Ma'idah ayat berapa? Jam 51 sudah selesai Surat Al-Ma'idah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu orang Islam ini yang diperintah, dipanggil. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihi wasilah. Cari apa? Dan cari apa? Wasilah. Sudah ketemu Mas? Terjemahnya, monggo sampai yang terjemahkan. Hai. Terus kita mengubah terus dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan carilah jalan supaya siapa itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa jalan yang kita tempuh itu pintu-pintu tadi, maka orang tidak bisa dekat sama Allah. Pak. Makanya kita tidak boleh mengatakan itu tidak pakai wasilah-wasilah. Jangan, ada perintahnya. Nanti saudara kita sebagian umat Islam yang lebih fasih bicara wasilah, kita dianggap tidak paham. Saudara kita yang lain itu sudah bolak-balik bicara wasilah. Tawassul wa wasilah itu kan. Ya, sehingga sampai dilakukan itu. Ya Rabbi bil Mustafa li maqasidana. Ini ke apa? Seperti itu kan contoh, tidak boleh intervensi. Ya. Jadi memang ada begitu, perintahnya ada. Nah sekarang yang dicari di dalam tawaf itu wasilah itu dalam bentuk apa saja supaya orang itu bisa tembus sama Allah. Silakan Pak, dijawab. Baik, saya akan jawab apa saja sebentar. Ya, kalau di kitab yang lain, kitab yang kecil dan waktu ngaji yang latar Imam Mansurah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, rinci macam-macam, asom, sholat, birrul walidain, sedekah, qiyamul lail, ya macam-macam. Tadi kitab ini diringkas hanya satu saja kalimat, mencakup banyak. Apa? Bil amali sholihah, amal sholat. Berarti semakin banyak amal solehnya seorang orang semakin dekat sama Allah. Iya dong? Amal soleh. Saya sama orang yang ingin menyebutkan syurut amal soleh, syaratnya amal soleh itu ada dua. Syarat batin dan syarat zahir.
syarat batin diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat batin itu syarat batin diniatkan kepada Allah, syarat zahir adalah menurut yang disunnahkan oleh Rasul. Nah, itu di syaratnya memang saleh berarti mahdhah itu di situ. Sehingga orang tidak boleh merekayasa menurut penyingkirannya sendiri tentang amal soleh. Setiap masuk masjid, saya baca Al-Fatihah. Boleh tak? Kalau kita tidak jeli, masa mau coba Al-Fatihah ke orang? Nanti gitu kan? Tapi ada sunnahnya tak setiap masuk masjid? Ada? Setiap masuk masjid, baca Al-Fatihah, ada sunnahnya, ada hadisnya? Nah iya. Itu contoh. Berarti orang itu menurut perintah tadi yang saya sebutkan tadi, yang Bapak sebutkan tadi, macam-macamnya, tapi kita ini meringkas amal soleh. Pertanyaannya begini, apa boleh orang menunjuk-nunjukkan amal solehnya kepada Allah? Boleh. Dalam kaitannya dengan apa orang menunjuk-nunjukkan amal soleh? Ketika orang ini di pressure ada berbagai macam persoalan berkaitan dengan itu, maka orang mendekatkan diri kepada Allah yang ditunjukkan di luar banyak amal solehnya. Dalam bahasa sekarang, bukan bahasa kita, silakan masing-masing orang Islam berinvestasi amal soleh masing-masing. Saya beri contoh. Dilihat solehin ini, itu ada keterangan begini lah. Ada tiga orang pemuda dalam hadis sahih masuk dalam gua dengan tiba-tiba pintu gua tertutupi oleh batu yang besar. Lohirnya didorong dari dalam tidak kuat tidak bisa. Teriak tidak terdengar dari yang luar. Lama-lama apa persediaan makanannya akan habis. Dalam hitungan hari rasanya akhirnya apa? Mati menurut logika kita. Tapi kalau orang semua tidak begitu. Tiba-tiba tiga orang muda tadi berunding, siapa yang punya amal soleh masing-masing di antara kita? Sudah benar dengan itu, Pak? Ya, Pak. Terus apa itu? Tiba-tiba salah satu di antara mereka mengatakan saya adalah punya kesempatan untuk berbuat baik sama ibu saya. Ada tiga, saya tidak berikan satu-satunya, Pak. Kesolehannya dan kebaikannya, karena itu perintah agama, setiap hari dia menyiapkan satu gelas air susu untuk itu. Tiba-tiba satu ketika air ini diminta oleh anaknya tidak diberikan, sampai dia kesiangan. Lalu dia berdiri di sebelahnya ibunya yang tidur tadi, menunggu ibunya sampai apa? Lalu dia menanjat sama dia, Allah, kalau setiap hari itu dianggap sebagai amal soleh saya mohon kepada kamu batu besar yang menutupi pintu gua bisa bergeser. Jadi tunjukkan dulu amal soleh inilah yang bisa mendorong kesulitan yang manusia yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyepelekan. Tapi investasi amal soleh ini yang luar biasa di atas rata-rata manusia pada umumnya. Waduh, kalau Bapak itu luar biasa, Pak. Apanya? Memelihara sholat jamaah. Silahkan. Tapi kalau ini luar biasa, kalau poso Senin Indonesia, ini mungkin. Di atas rata-rata manusia. Yang itu sholat malamnya Pak paling luar. Yang susah itu tidak ahli apa-apa. Ya. Nah. Jadi investasi amal soleh yang sudah banyak, ketika sekali tempo orang itu diadarkan dengan problematika kehidupan, boleh ditunjukkan kepada Allah. Inilah yang saya sebutkan, apa tadi Pak? Masih. Yang ini tidak ada detail-detail, tidak ada perdebatan. Semuanya sepakat, semua kita tahu yang sepakat. Bahwa amal soleh itu salah satu yang bisa menembus kepada Allah SWT. Faliyakallah pada soleh. Memangkan ayat juli qa'ar bihi fadiyakan amalan soleh wala yushin bi ibadati rabbihi ahda. Bes. Berarti dengan satu konsep ini ya, setiap individu yang beriman didorong untuk punya investasi amal soleh. Bes. Rasanya sudah paling kata.
Berarti Islam mengajarkan begitu, Pak. Benar, Mas. Bayangkan kalau satu kampung, satu RT, satu blok di rumah misalnya begitu, satu kantor, semuanya punya keunikan amal soleh masing-masing. Luar biasa, Pak. Maka ini yang bisa menembus pada arsnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beri contoh. Nanti siapa Pak yang ketika ada perahu sudah penuh, kemudian tahun Nabi ini lagi bergegas menuju perahu itu. Lalu perahu itu berlayar pakai bahasa zaman dulu saja. Ketika di tengah lautan gelombangnya besar, anginnya kencang, tiba-tiba nakodanya bilang, wah ini harus dikurangi ini. Kalau tidak tergelam semuanya. Tapi siapa yang mau diceburkan di tengah-tengah lautan yang paling begitu? Lalu diapakan Pak solusinya? Diundi. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan undiannya berapa kali, tapi Ibnu Katsir menulis dalam tafsirnya adalah sama Allah 3 kali. Ya. Undiannya pertama kena Nabi sepakat, jangan mau Nabi itu disebutkan. Undiannya kedua kena Nabi, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian yang ketiga, sepakat siapapun yang dapat, yang ketiga disebutkan di laut. Pengetahuan kita, yang terjadi apa ketika disebutkan di laut? Yang terjadi apa? Supaya bahasa yang sama, yang betul dimakan apa ditelan? Yang laut. Ditelan. Lama Pak di situ? Lama. Berhari-hari sampai hari kiamat sampai sekarang? Di dalam tafsir berdasarkan Al-Quran, kemudian dengan iman-iman dilepaskan oleh Allah SWT. Apa kekuatannya? Amal saleh. Jadi jangan menyimpan-nyimpan. Kalau pakai ini, tidak ada Pak, banyak hal. Yuk, benar-benar mobil, tidak bisa. Tapi masing-masing orang punya pengalaman spiritual sendiri-sendiri. Maka di Quran disebutkan wa inna yunusa la minal mursalin ila al-qaumil mashkur. Sesungguhnya Yunus itu termasuk salah seorang utusan kita. Ingat ketika dia lari bergegas menuju perahu yang penuh dengan muatan. Ya. Pasal maka yang menuntunnya tadi lalu dia itu berdiri kalah dalam dunia. Kalau apa mau butuh waktu mulik, lalu ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Yang bilang tercela siapa? Allah. Tidak apa-apa Pak, nabinya tercela. Ada nabi yang dibalik-balik sama Allah? Ada. Ada manusia di binatang-binatang Pak, sama Allah di Quran Pak? Ada. Ini ada bahasa dari Nabi Khusru. Ada manusia di betis-betis. Tidak apa-apa. Tapi yang sesama manusia tidak boleh. Lalu ayat ini seterusnya, walaulah anna mukan yang dirum sabihin lalu kita kira nabi la yaumil akhir. Andai kata Yunus itu bukan termasuk orang yang ahli zikir, saya biarkan diberhentikan sampai hari kiamat. Jangan menyebutkan ya. Berarti dilepaskan dari kesulitan karena sudah punya investasi tadi. Punya tabungan sama soleh. Ahli apa? Zikir. Makanya tadi bahasa saya, yang susah itu kalau tidak ahli yang apa. Saya menjadi jangan ahli apa sih? Tidak tahu ketemu ahli itu, ya enggak, mau melihat, enggak. Tidak perlu ditunjuk-tunjukkan ke orang misalnya begitu. Jadi yang pertama sudah ketemu untuk menembus kepada Allah dalam bahasa kita tadi makanya maksimal di dalam Al-Quran tidak ada perlibatan, tidak ada bila tidak ada pertama sudah ketemu satu adalah amal soleh luar biasa Pak Islam maka dimasukkan dalam tafsir tauhid Quraisy mengenai tauhid jadi kalau bisa kantor ini misalkan isinya 50 orang muslim ya, lalu punya keunikan amal soleh masing-masing, betapa indahnya kalau bagusnya. Dan
di asmaul husna di bab 40 akan dipancarkan oleh Allah ke seluruh kamar dan seluruh individu itu tadi. Ajarlah nanti kita bahas asmaul husna. Yes, sudah ketemu satu. Dua, kira-kira yang bisa wasilah tadi yang bersama Allah itu apa Pak? Yang kedua kira-kira. Yang kira-kira aja. Nanti dibutuhkan. Masukkan yang bersoleh. Menyebut nama. Nama siapa? Apakah nama Allah? Ataukah nama Abdi, Nabi, nama Wali, nama Syekh, nama Kanjeng? Nama siapa? Nama Allah. Dalam bahasa kita yang kita sering sebutkan bahwa Allah itu punya asmaul, jumlahnya berapa? Ya, sementara 99 saja. Oh sementara, nanti kalau mereka sudah sampai di babnya itu yakin tidak ya? Apa? Tidak 99? Tak kasih ilustrasi aja. Dalam keyakinan tauhid kita bahwa Allah itu selalu berlawanan dengan makhluknya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah itu maknanya tidak sama dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau Allah menyebutkan zatnya itu punya nama, lalu apa bedanya dengan namanya manusia? Nah, kan begitu Pak ya? Sama-sama apa? Nama. Nama Allah itu adalah alamul ausaf. Antara nama simbol itu dengan sifat sama. Apa tadi Pak? Antara nama tadi dengan sifat. Kalau manusia? Sampai saat itu benar ya. Ada Allah subhanahu wa ta'ala nama yang asal. Berarti Allah itu sumber keselamatan betul. Al-Razak, berarti Allah benar-benar memberikan apa? Bisa, nanti bahasanya cukup panjang lah ya. Saling terkait satu judul dengan judul yang lain. Tapi kalau manusia itu tidak secara otomatis antara nama dengan sifat sama. Ada bayi perempuan lahir pada puasa-puasa lainnya diberi nama oleh orang tuanya Sohiman. Maksud orang tuanya supaya adil. Apakah kalau sudah diberi nama seperti itu antara nama dan sifatnya sama? Kalau nama Allah itu dengan sifat itu sama, lalu dia ini nama Allah itu sifat-sifat, berarti sifat Allah? Halo? Terbatas nggak, Pak? Nanti aja dibatas. Jadi sebutlah nama Allah, Subhanahu wa ta'ala. Boleh Pak, orang menyebut Ya Allah, Ya Razak, Ya Allah, Ya Razak, boleh? Ya Allah, Ya Qadim, Ya Allah, Ya Qadim, boleh? Ya Allah, Ya Salam, Ya Allah, Ya Rabbi, boleh? Pertanyaannya begini, apakah menyebut saja, ataukah setelah menyebut kemudian minta? Sebenarnya nyebut lalu, apakah sebelum meminta itu menyebut nama Allah dulu? Iya. Kalau sudah nama Allah itu diketahui, Al-Razzaq, harus seperti Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Razzaq. Allah akan tanya, mau kamu sudah tahu nama aku Al-Razzaq, kenapa kamu sebut mulai mati dari sana dunia? Ngapain kan? Kata Kiai Marcus Ali, sama dengan murid menyebut gurunya, kalau apa-apa. Murid saya misalkan di kelas. Saya lewat dipanggil rame-rame. Panaji. Nah, panas. Manggil terbang. Jadi ya. Minta tolong sepintas dibaca ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Surat yang ke-7 ayat 180. Surat yang ke-7 ayat 180. Sudah ketemu, dikira sudah ada. Oke, monggo, silakan dibaca terjemahnya. Mari kita dengarkan terjemahnya, monggo. Allah memiliki
Terus nama-nama yang putra itu, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul. Bermohonlah kepadanya dengan menyebut. Kalau menyebut asmaul husna, lanjutkan dengan apa? Mohon. Mohon. Jadi hanya jangan menyebut saja, tidak memohon. Atau memohon tidak menyebut asmaul husna. Inilah salah satu wasilah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Di samping amal soleh dan asmaul husna. Yang ketiga. Yang ketiga itu adalah amal wasilah itu adalah doanya orang lain. Boleh kan? Seorang A minta doa pada orang B, boleh? Seorang B kepada orang lain lagi boleh kan? Selamat? Kalau orangnya sudah mati, saya tidak boleh menutup mata, tidak boleh menutup telinga. Sebagian umat Islam meyakini orang yang masih yang sudah meninggal itu juga bisa dipakai apa? Wasilah. Tetapi tauhid bukan itu. Tauhid merekomendasikan dan memberikan kepada orang masih itu. Saya beri contoh. Di kitab Tauhidul Ahkam ada. Zaman Rasulullah pernah terjadi pasca kue panas terik di jalan hujan. Tentu saja banyak yang rusak tanaman-tanaman dan sebagainya. Umar punya inisiatif datang ke Rasulullah, minta supaya Rasulullah berdoa kepada Allah. Nanti kalimat ini dengan kita ini. Ketika Rasulullah meninggal, pemerintahan diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, pemerintahan diganti oleh Umar. Dalam periodenya Umar terjadi panas yang sama seperti pada zaman Nabi. Nabi sudah tidak ada, Abu Bakar sudah tidak ada. Umar datang ganti kepada Abbas, pamannya Rasulullah, minta supaya Abbas berdoa kepada. Dalam bahasa Tauhidul Ahkam, Umar bilang gini, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fa tasqina. Ya Allah, dulu ketika nabimu masih ada, saya berwasilah kepadamu lewat nabi. Maknanya minta kepada nabimu supaya nabimu berdoa kepada Allah. Wa inna kunna natawassalu ilaika bi amri nabiyyina fa tasqina. Dan sekarang saya berwasilah kepadamu lewat pamannya nabimu. Namanya lagi siapa Pak? Abbas. Abbas bin berikatlah Nabi Hijjah. Periode yang pertama ini adalah Umar bin Khattab menyatakan dulu ketika Nabi masih ada dan sekarang menjadi panas yang sama, saya berwasilah kepadamu lewat Abbas. Dari cerita saya itu ada 4 pertanyaan, silakan dijawab. Pertama, ini klimaksnya, jangan sampai tidak mengerti. Pertama, mengapa pada periode yang kedua tadi Umar tidak datang lagi kepada Rasulullah? Sudah meninggal. Jawabannya? Sudah meninggal. Dua, apakah Umar tidak tahu kuburannya Rasulullah? Tahu. Tiga, kalau diperbandingkan antara Rasulullah dengan Abbas tingkat kesolehannya dan kedekatannya kepada Allah, siapa kira-kira Pak? Rasulullah. Tentu saja Rasulullah. Pertanyaan terakhir yang keempat, pelajaran apa yang bisa diambil dari ceritanya Umar bin Khattab itu tadi? Orang wafat sudah meninggal, tidak bisa dimintai wasilah. Ya sudah. Perkara orang tidak mau ya sudah urusannya masing-masing. Ya tak? Oh, ini orang soleh luar biasa dan sedangkan Rasulullah kurang apa Pak? Ya tak? Ini dulu, mana saya sebut ulama-ulama pendahulu kita juga begini. Umar bin Khattab kurang soleh apa? Ya lah. Nah, sebenarnya masih ada cerita-cerita yang lain yang berkaitan dengan itu. Tapi saya 3 hari yang lalu sudah SMS kepada dia, lalu takbir bahwa saya tidak bisa sampai jam 6:30. Saya tanya, libur tak diteruskan? Ngajinya maksudnya diteruskan aja Ustaz, walaupun sampai jam 6:04 katanya begitu. Padahal ini sudah apa? Ustaz.
waktunya isya maghrib. Ada perempuan. Tapi orang kan sudah janji kan tidak boleh diingat. Jadi inilah sebenarnya tauhid itu sangat tadi. Tadi saya sudah sampaikan. Kalau hanya ditulis selamanya begitu, Pak. Kalau hanya dilarangkan selamanya begitu. Tadi begitu kita ungkap salah satu judul yang belum tuntas saja, sudah ada banyak pemikiran dan pengertian lalu mendorong orang supaya beramal sebanyak banyaknya. Itu realisasi daripada la ilaha illallah. Maka masyarakat yang sudah memakai la ilaha illallah bergerak menuju ke kesolehannya masing-masing. Berubah mentalnya masyarakat. Revolusinya Rasulullah pakai kalimat la ilaha illallah. Saya tidak ngerti kalau orang sekarang bicara revolusi dasarnya apa. Ya. Yes. Supaya tidak dianggap merasa nih, kita akhiri sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa ya mukminin. Kita tutup dengan doa kepada majelis surah Allahumma rahmani ka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.